Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys, saat ini saya sedang berada di Desa Wonorejo ya guys. Nah, jadi jalan menuju ke arah utara sana itu adalah puncak Gunung Cemara dan juga menuju ke Pesona Kahyangan ya guys. Itu jalan menuju ke Kaliurang. Nah, Balai Desa Wonorejonya berada di sebelah sana ya guys. Jadi ini letaknya itu udah berada di persimpangan jalan menuju ke gunung ya guys. Jadi daerah Wonorejo itu menuju ke gunung ya guys. Cukup keren. Nah, arah balai desanya Wonorejo ke sebelah barat, SD Negeri 2 Wonorejo, Kaliurang Tempel, dan Karanganyar ya guys. Waduh. Begini guys penampakannya. Nah, di sini pusat kotanya ya guys, pusat Desa Wonorejo. Di sana ada Bumdes Desa Wonorejo dan juga kantor kelurahannya, dan di sini ada SD Negeri 3 Wonorejo beserta Masjid Jami Al Ihsan Desa Wonorejo ya guys. Di sini gardunya masih seperti ini ya guys, masih dari bambu dan kayu guys, masih ada kentongannya juga ya, cukup unik nih.
Teman-teman, suasananya agak sedikit gerimis ya. Nah, dari sebelah sini itu ada masjid dan juga ada kuburan di sebelah baratnya ya guys. Itu yang disebut kuburan Alang-Alang Amba atau Jongkomurup. Sempat saya explore sebelumnya, itu yang rawan banget kecelakaan. Nah, teman-teman, di sini ada sebuah rumah yang besar namun kosong ya guys, tidak dihuni. Waduh, kita lihat cukup bagus guys, view-nya cukup menarik ya, namun kosong guys. Di sini tidak ada listriknya, listriknya udah dicabut. View-nya langsung berhadapan dengan jalan raya guys. Ah, bagus banget ya. Namun sayang banget di rumah ini kosong guys. Oke lah guys, mungkin demikian info yang dapat saya bagikan tentang suasana pedesaan di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Semoga kalian terhibur menyaksikan video suasana pedesaan dari Joans Media. Terakhir, nama saya Joan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.